Sahabat beriman, terjadinya hari akhir ditandai dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kebanyakan tanda kecil telah nampak, sedangkan munculnya tanda besar menandakan bahwa dunia akan benar-benar berakhir. Di antara 10 tanda-tanda besar tersebut adalah munculnya Dajjal yang mengaku sebagai Nabi. Dajjal yang sering kita dengar memiliki ciri-ciri memiliki mata satu dengan tulisan kafir di dahinya. Namun sebelum muncul Dajjal yang sebenarnya, Dajjal-Dajjal kecil telah muncul mengaku sebagai Nabi. Rasulullah bersabda, tidak ada tegak hari kiamat sampai dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, hadis lain juga menyebutkan hal serupa dengan kemunculan Dajjal bermata satu sebagai Dajjal terakhir. Rasulullah bersabda, sungguh demi Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 pendusta yang paling terakhir dari mereka adalah orang yang buta sebelah matanya lagi pendusta. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dajjal-Dajjal kecil yang mengaku sebagai Nabi memang sudah terlihat bahkan tak lama setelah Rasulullah wafat. Saat itu ada seorang bernama Musailamah Al-Khazab. Muslim yang akhirnya murtad ini mampu mengumpulkan pengikutnya sebanyak 40 ribu orang hingga kemudian ditaklukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada Al-Aswad bin Al-Ansi, Tulhaila bin Huwailid Al-Asadi, Musailamah Al-Khazab dan Suriyah binti Al-Haris At-Takibiliyah yang juga muncul di era sahabat. Kemudian terdapat Al-Mughal bin Abu Ubaid dan masih banyak lainnya. Sementara Dajjal-Dajjal kecil muncul hingga dapat mengumpulkan puluhan ribu pengikut. Dajjal yang sesungguhnya akan lebih banyak menggait pengikut. Bukan cuma dalih sebagai nabi baru atau iming-iming uang semata. Dajjal yang sesungguhnya punya banyak tipu daya sebagai usaha agar manusia takluk padanya. Dajjal akan berusaha menunjukkan seakan-akan dirinya mempunyai mukjizat layaknya nabi-nabi terdahulu. Ia akan mengaku sebagai nabi, kemudian tiada orang yang mempercayainya hingga akhirnya ia mengaku sebagai Tuhan. Dikisahkan pula ia akan melewati sebuah desa yang mana penduduknya mengimani ia. Dajjal kemudian berdoa hingga turun hujan di desa tersebut dan membuat tanahnya menjadi subur. Binatang menjadi gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya. Kondisi sebaliknya dialami penduduk desa yang tidak mengimani Dajjal. Selain itu sahabat beriman, Dajjal juga mampu menyembuhkan orang sakit dengan mengusap tangannya ke tubuh mereka. Hal tersebut sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga nantinya banyak orang yang percaya ia sebagai juru selamat. Melihat bahwa tipu daya Dajjal yang tak kalah luar biasa itu, tak aneh bila nanti banyak orang yang non-muslim maupun muslim beriman kepada Dajjal. Jika kemunculan raja-raja yang berdalih mampu menyelesaikan beragam masalah yang ada di dunia hingga dapat terkumpul ratusan orang, maka bukan hal mustahil bila nantinya ratusan ribu orang rela menjadi pengikut Dajjal. Kemunculan raja-raja fiktif baru ini menjadi pengingat kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan dari tipu daya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai munculnya raja baru pengingat akan munculnya Dajjal. Bagaimana sahabat beriman, sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.